Ribuan pemudik dari wilayah zona merah Jakarta dan Tangerang berdatangan di Lebak, Banten. Tidak ada protokol kesehatan oleh petugas saat penumpang tiba di stasiun. Ribuan penumpang kereta api komuter lain dari Jakarta Jumat malam tiba di stasiun Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Para pemudik dan warga yang akan pulang kampung bercampur dengan para pekerja yang baru pulang dari Jakarta dan Tangerang. Tidak ada penerapan aturan protokol kesehatan saat penumpang datang, padahal Jakarta dan Tangerang merupakan zona merah penyebaran virus corona. Sementara wilayah Rangkas Bitung masih berstatus zona hijau. Libur atau gimana? Tidak libur. Jadi sekarang pulang nih. Berapa hari Pak libur Pak? Libur masuk lagi tanggal 1. Tanggal 1 bulan depan. Bulan depan. Saat kedatangan penumpang malam hari tidak ada pemeriksaan suhu tubuh. Berbeda dengan siang hari, protokol kesehatan cukup ketat. Pemeriksaan suhu tubuh hanya di stasiun keberangkatan, yakni di stasiun Tanah Abang, Jakarta. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.